baru kali ini kan ada penggemar nyanyi yang joget legend Pak Iyo Kusoyo, keren kan? Nah, itu kita tampilkan yang aneh-aneh di ASKM ini. Tinggal nanti giliran Anda juga ya, boleh kita. Nanti ada beberapa rekan-rekan yang sudah kirim, Anda kirim-kirim video-video Anda yang saat bernyanyi, akan kami tampilkan di sini. Tadi beruntung Pak Sumarno dari Sragen itu, beliau nyanyi di atas panggung bersama Bipo sudah lama itu ya. Kebetulan Pak Iyok sendiri yang tadi pakai peci itu pakai batik adalah Pak Iyok Kusuoyo yang joget di bawah. Mantap kan? Begitu dahsyatnya, begitu low profile-nya Pak Iyok Kusuoyo, tidak pernah dia merasa sebagai seorang bintang besar, legend ya. Ketika penggemarnya nyanyi di atas panggung, beliau ikut berjoget menikmati karya yang luar biasanya ya, karya yang maha dahsyatnya ya. Keren pasukisnya. Pasukisnya tinggal pasukisnya nanti bergabung juga ya. Kapan kita nyanyi? Nah, nanti kita akan putar. Nanti juga ada Pak Heri, nanti kita setting dulu Pak Heri ya. Karena kalau mau putar itu harus disetting sejam sebelumnya Pak. Kalau di sini nanti tampilannya berbeda. Nanti tunggu aja sabar. Ya, jadi itu tadi beberapa kegiatan-kegiatan kita. Selain kita ada dari, kan begini Pak ya, proses pelestarian itu bukan hanya dari lagu khusus saja, tapi apa yang kita lakukan baik di luar maupun di dalam melestarikan lagu-lagu khusus dengan cara-cara yang berbeda. Contohnya ini adalah radio live streaming, ini adalah cara melestarikan yang akan terjangkau lebih jauh lagi, bukan hanya wilayah-wilayah tertentu, tapi jauh lagi. Terakhir waktu pertama saya mendapatkan agent rate-nya itu dari beberapa negara, kita juga gak tahu nih sekarang nih dari bulan September berapa lagi analitiknya atau analisa dari ASKM Facebook fanpage-nya yang terjangkau oleh